ini dokumentasi kegiatan pensortiran lele. Ini dalam satu tong ini tadi saya dapatkan ini. Ini ada yang sudah bisa dikonsumsi ya. Lumayan lah, mungkin isi 12 per kilo. Ini masih paling isi 14 sampai 16 per kilo. Masih perlu dibesarkan lagi. Nih. Nanti yang ini sudah bisa kita sembelih, kita panen. Sekaligus ini tadi ada pesanan 6 kilo. Isi 10 2 kilo, isi 12 4 kilo dari customer. Sekalian disortirkan dalam kolam. Nah, sekalian saya panenkan ya. Ini nanti dikembalikan lagi ke kolam. Ini proses pengembalian lagi. Karena ini belum bisa dikonsumsi. Bisa sih, tapi terlalu kecil. Mungkin 2 minggu lagi bisa. Kalau ini udah. Dek, ambilkan timbangan. Mi, timbangan. Tuh, anak saya menemani. Umi. Sana, Umi, rumah. Timbangan, Mi. Ya. Rumah. Mi, timbangan. Ambilkan timbangan di rumah, yuk. Yuk, Umi. Umi panggil, Mi panggil Abi. Ini adik Bahak menemani saya. Mana lelenya, Dek? Pinternya. Ini sore ini menjelang maghrib, mumpung bisa. Ini pesanan 6 kilo, paling ini masih 2 sampai 3 kilo, kurang 3 kilo lagi. Coba kita lihat di kolam tong yang ini. Semoga ada. Ini jadi ini proses pengurasan ya. Jadi pengurasannya pakai ini. Pakai sanyo atau air kolam. Apa? Sanyonya kolam ini. Karena ini sudah full mau amber. Kita taruh ke sini yang tidak full. Jadi air kolam lele ini jangan dibuang ya. Kita kembalikan lagi ke tong-tong yang lain. Tong-tong yang lain ini berisi lele juga ya. Tapi enaknya gini, yang stres itu dalam satu tong ini aja. Di kolam yang ini nggak terlalu stres, mungkin ada stres karena kena terjangan air, tapi tidak terlalu stres. Kalau dikasih makan masih masih mau lah, masih apa namanya, masih lahap. Kalau ini nanti gitu tak kasih makan ya nggak mau, kayak gini tadi ya, mungkin sedikit pak makan karena dia masih stres. Tapi stresnya itu bisa terkondisikan, terlokalisir hanya dalam satu kolam tong. Enaknya ternak dalam kolam tong itu begitu. Ini airnya masih mengalir. Di sini asap. Kayaknya ini ada banyak yang bisa disortir yang isi 10. Mana, Dek, timbangannya? Mana timbangannya? Mana? Ada. Umi suruh sini. Umi panggil Abi. Ada. Mas Asa panggil Abi. Ada. Udah pulang tadi, ayo. Timbangan, Le. Ambil no timbangan, Dek Umi. Ya, ngomong Umi. Mi, suruh ambil timbangan, Abi. Abi. Ini, lihat. Dalam satu kolam. Ini bisa kita panen, ya. Oke. Kayaknya sudah panen sekaligus sortir. Oke ya, saya nggak bisa megangin ini kayaknya. Kalau satunya pakai HP, satunya kayaknya
terlalu ribet. Oke, saya akhiri, mau saya jaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bergaya.